Halo teman-teman, selamat datang kembali di video Nusantara Art Fest. Hari ini kita akan membuat tempat aromaterapi dari clay. Jadi ini bawahnya ada tempat aromaterapi ya, kayak gini. Terus kita masukin seperti ini dari sini. Jadi ada asap yang keluar. Nah ini kita terinspirasi dari Gunung Merapi. Jadi teman-teman tahu nggak Gunung Merapi itu apa? Jadi Gunung Merapi itu adalah gunung yang masih aktif bererupsi secara reguler dari tahun 1548. Nah ini ditemukan di daerah Yogyakarta, lokasinya 28 km dari kota Yogyakarta. Jadi nggak benar-benar di dalam kotanya. Jadi ini si gunung ini, Gunung Merapi ini, itu ditemukan 1700 meter, tinggi ketinggiannya 1700 meter di atas permukaan laut. Oke, jadi kita akan membuat ini dari clay. Clay itu adalah tanah liat. Nah, teman-teman kalau nggak punya tanah liat, teman-teman bisa buat sendiri dari tepung, atau play-doh, atau lilin. Teman-teman bisa menggunakan tanah liat yang dapat mudah ditemukan dari rumah teman-teman masing-masing. Oke, jadi ini nanti akan kita buat dengan menggunakan berbagai peralatan yang bisa ditemukan. Oke, mari kita cek alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang dibutuhkan pertama adalah tanah liat, kemudian segelas air. Kita cuma akan butuh sedikit sih. Terus ini adalah alat bantu tanah liatnya untuk merapihkannya. Kalau tidak punya alat ini, bisa menggunakan stick ice cream. Kemudian ada tusuk sate atau bisa juga dengan tusuk gigi. Kemudian terakhir rolling pin. Nah, rolling pin ini teman-teman bisa pakai untuk menggilas tanah liatnya untuk sebagai agar rata, atau jika tidak punya bisa pakai botol yang di pinggirnya rata. Kemudian kita juga butuh alas kain supaya claynya tidak menempel pada meja. Mari kita mulai. Oke, yang pertama harus kita lakukan adalah merapihkan meja kerjanya. Jadi kita akan menggunakan alas kainnya ini sebagai alas dari tanah liatnya. Kemudian tanah liatnya ini akan kita ratakan dengan rolling pin. Tapi sebelumnya kita akan ratakan dulu dengan tangan kita. Jadi teman-teman bisa berdiri dan menekannya dengan menggunakan belakang dari telapak tangan sini, kemudian ditekan ke bawah. Pastikan buat bentuknya melebar. Kan kita akan membuatnya seperti bentuk gunung, yaitu bentuk kerucut. Jadi untuk membuat bentuk yang lebar, kita dapat mengarahkan tangan kita dengan cara
mendorong-dorongnya seperti ini. Jadi kita perlu menggilasnya ke segala arah. Jadi pertama kita melakukannya ke sana, ke depan. Untuk menyulutnya rata. Kemudian kita putar. Ini kita gilas ke arah sampingnya. Putar lagi. Putar lagi. Jadi kuncinya supaya rata, ratanya bagus penyebaran klenya. Jadi memang harus di gulung ke segala arah. Oke. Sekarang kita udah punya bentuk seperti ini. Cukup lebar, lebih lebar dari tangan aku. Kemudian kita bisa sama rolling pinnya. Nah, kita akan pakai si tusuk sate atau tusuk gigi. Kemudian kita akan menggambar. Jadi kita gambar dulu polanya di atas lapisan tanah liat ini. Jadi kita gambar kayak setengah lingkaran seperti ini. Jadi kita gambar setengah lingkaran dulu. Jadi ini kita kayak kasih tanda aja, jadi kayak diseset sedikit gitu. Nanti kalau salah tinggal dihapus. Jadi kalau kayak gambar aku masih kurang sempurna, jangan takut salah, tinggal dihapus aja. Habis itu kita lakukan lagi. Jadi pegang si fungsinya si tusuk gigi atau tusuk sate ini adalah seperti pensil. Nanti kita juga fungsikan ini untuk alat memotong. Gitu. Nah, karena kita mau bikin kerucutnya bentuk gunung berapinya ada bolongan di atasnya, kita ambil dulu tengahnya. Kira-kira di sini kita potong sedikit di sini supaya bolong. Seperti ini mungkin. Ah, maaf agak berantakan gambarnya. Tapi kalau untuk clay nggak masalah salah. Nanti kalau sudah dibangun baru kita bisa perbaiki. Jadi jangan takut salah dan jangan takut berantakan. Nah, kemungkinannya kita nggak akan pakai keseluruhannya, takutnya kelebaran. Jadi mungkin kita akan potong sedikit ya segini. Mungkin sekitar berapa nih? 30 derajat. Kira-kira nggak usah pakai busur, kira-kira segini. Nanti kita cuma akan pakai segini. Dihapus aja. Ini juga dihapus. Jadi bentuknya kayak gini, kayak kipas. Kita bikin bentuk kayak kipas, kemudian kita potong. Jadi potongnya caranya ditusukin. Aku biasanya mulainya dari sudut, kemudian tinggal ditarik ngikutin garisnya. Pelan-pelan aja. Pastiin garisnya si apa ini namanya, tusuknya itu 90 derajat ke kainnya, ke meja. Jadi garisnya nggak miring-miring. Oke, kalau udah kita lepasin. Pelan-pelan, seperti ini. Oke, sudah jadi bentuk seperti ini. Nah, ini tanah liatnya jangan dibuang. Kita squeeze. Kita akan pakai lagi ini untuk bikin alas dari si kerucutnya ini. Jadi caranya di squeeze jadi panjang. Lipat berkali-kali sampai kita nggak dengar lagi ada bunyi pop di clay-nya. Jadi jangan sampai kita kumpulin udara gitu di dalamnya. Kemudian kalau udah kita bentuk jadi bola supaya dia nggak cepet kering. Setelah itu kita bisa simpan karena kita ini akan pakai lagi, jadi bisa disimpan ditutup pakai kain aja. Kalau misalnya kita akan pakainya lama, bisa disimpan dalam plastik. Cuma untuk mastiin ini clay-nya tidak kering.
kering kena angin. Kalau sudah jadi, ini kita udah siapkan. Kita rapihkan dulu. Ini kan tadi bekas potongnya seperti ini. Jadi cuma dirapihin aja bagian yang agak sedikit berantakan. Kalau misalnya udah agak kering banget, kita bisa pakai sedikit air, sedikit aja di ujung jari. Di ini dibasahin sedikit, terus dirapihin. Cuma untuk menghilangkan bagian yang kasar-kasar. Oke. Kalau udah, kita mau angkat ini dari si kainnya. Jadi kita nggak boleh ngangkat claynya dari kainnya langsung, nanti dia akan membengkok. Jadi kita lakukan sebaliknya. Jadi ini kita balik dulu, tahan pakai jari, telapak tangan, terus kita tarik kainnya seperti ini. Kemudian kita udah dapat baliknya. Nah, kita setelah sudah bentuk seperti ini, kita akan build nih, kita akan bangun dia. Jadi ini kan untuk dasarnya, bagian yang lebar seperti rok ini, terus kita gulung pelan-pelan seperti ini. Nah, sudah seperti kerucut kan, pelan-pelan. Nih, kerucutku ternyata ujungnya terlalu kecil, jadi nanti kita akan rapihin, kita buka lagi. Nah, ini sekarang kita akan belajar cara nempelnya. Oke, sekarang kita akan belajar cara untuk menempelkan si sisi yang ini yang terpisah. Jadi kalau udah ditempel, nanti dia akan jadi satu kerucut yang oke. Jadi ini di bagian yang tebal seperti ini, kita akan ambil tusuk giginya, kemudian kita akan beri goresan seperti ini. Beri goresan yang banyak. Kalau kurang padat, dirasa kurang padat, bisa dibentuk cross seperti ini. Jadi pastikan garisnya banyak, padat. Jadi ini untuk memastikan si claynya menempel dengan baik. Oke, kemudian bagian ini juga. Jadi trik untuk menempel clay adalah untuk menggores-gores claynya di bagian dua sisi yang mau ditempelkan. Seperti ini. Ini kalau udah, kita ambil air. Oke, kita kasih air sedikit-sedikit aja, jadi kayak ditap-tap gini. Jangan sampai garisnya hilang. Kalau teman-teman oles-oles garisnya hilang, jangan khawatir, kita hanya perlu menggaris-garisnya lagi. Oke, jadi pastikan si claynya ini warnanya jadi berubah gitu, jadi agak lebih muda dibandingkan warna sekitarnya. Kemudian kita akan tempel. Jadi cara tempelnya pelan-pelan aja. Jadi kita gabungin gini, pakai jempol. Hop, pelan-pelan. Jadi kayak sedikit ngejahit ya. Oh, kayak ini, narik resleting. Pelan-pelan. Terus ini kita rapikan. Nah, untuk memastikan dia tempelannya sudah oke, kita lihat baliknya. Terus kita kasih sedikit pinch, jadi kayak di, apa ya, kayak digabungin gitu. Pakai jempol sama jari kita. Boleh dibalik-balik. Gitu, pasti dia nempel lagi. Jadi ini berkali-kali dilakukan untuk memastikan menempelnya baik. Tuh, sampai dia nempel. Nah, kalau mau buat si sambungannya terlihat bagus, maksudnya seamless, tidak ada sambungannya, kita dapat mengambil si alat ini, kayu ini, atau stick ice cream kalau teman-teman tidak punya. Jadi kita akan pakai ini untuk mengoles. Jadi kayak mengoles apa namanya, butter ya, mentega, margarin, apapun itu, supaya dianya rata. Tuh. Udah kelihatan kan lebih rata. Teman-teman juga bisa gunakan ini untuk merapihin bagian lainnya. Terus untuk bagian lainnya kita bisa rapihkan dengan jari. Dicek apakah ada retakan. Oh, aku punya retakan di sini. Kalau punya, jadi kita sambungin dulu. Oke, ini bukan retakan sih, lebih ke, oh tadi garis yang kita gambar. Jadi ini tutup juga pakai si stick ice creamnya gini. Jadi untuk, jadi ini fungsinya, misalnya ada retakan, ditemuin retakan di situ, kita isi lagi retakannya dengan claynya. Jadi
kalau udah seperti ini, kita cuma perlu rapihin-rapihin aja. Nah, gampang kan bikin kayak gini? Nah, kalau udah, nah ini kan nanti untuk si tempat aromaterapi itu, kita bikin alasnya untuk naruh si aromaterapinya. Aku udah selesai ngerapihin si bentuk kerucutnya. Kita bisa pinggirin dulu ke bagian yang tidak akan terkena area kerja kita nanti, si ini. Kemudian kita ambil clay-nya yang tadi sisanya. Kemudian kita akan lakukan langkah yang sama yang awal. Jadi kita tekan-tekan dan kita kasih maksudnya aku akan roll dengan rolling pin. Jadi video ini akan aku fast forward. Oke, kalau udah jadi kayak gini, kemudian kita akan ukur bawahnya, ukuran lingkaran bawahnya ini. Tinggal ditaruh kayak gini. Terus, kita pakai lagi sininya, tandain. Tandain pelan-pelan aja, jadi kayak tadi ngegambar. Teman-teman bisa bikinnya sangat dekat sama garis luarnya, atau bisa juga agak sedikit lebih lebar untuk mastiin ininya nanti nggak oglek-oglek garis yang luar tadi. Kalau udah, kita potong. Kita angkat. Kemudian squeeze lagi. Jadi untuk clay yang tidak terpakai, kita harus selalu squeeze dan simpan dalam bentuk bola atau bentuk kotak dan simpan di dalam plastik. Ini aku punya plastik ini. Aku simpan di dalamnya. Pastiin dia tetap rapat. Kan teman-teman bisa simpan di tempat yang tidak terkena matahari biar dia tidak cepat kering. Kemudian kita akan ambil lagi airnya, rapikan lagi pinggirnya. Ini cuma akan jadi alas, jadi kita tidak akan melakukan apapun untuk alasnya. Oh, kecuali untuk tempat si pengharum ruangannya, pengharum ruangan. Incense, apa dupa ya, tempat dupa, tempat aromaterapi. Okay. Jadi kalau udah ini, kita akan bikin sedikit tempat apa ya namanya, kayak gundukan gitu untuk narok si aromaterapinya gitu kayak gini. Jadi ada tempat untuk berdirinya, kan kalau kayak gini doang dia bisa goyang-goyang. Jadi kita mau taruh, jadi ada tempatnya gitu gundukan supaya dia bisa berdiri. Sekarang kita bisa ambil sedikit aja clay, cuma segini, terus kita akan bikin bentuk segitiga, another segitiga, segitiga lagi. Jadi sedikit aja, segini, kita buat bulat. Ini gampang banget bikinnya, jadi cuma diginiin. Gak usah sempurna-sempurna banget bentuk bulatnya. Iya. Terus kita akan roll di satu sisi, jadi kita rollnya di meja kayu ya. Terus aku cuma pakai satu jari atau dua jari, terus rollnya di satu sisi aja, bikinin. Nanti dia akan mengecil di bagian, di satu bagian, kayak gini. Terus kita bisa pinch-pinch, cubit-cubit sedikit. Nah, bawahnya kan bulat nih, tekan-tekan aja sampai cukup rata, kayak gini. Bentuknya kayak coklat itu tuh yang segitiga. Tinggal dirapikan. Kemudian kita akan menembakkan ini ke alasnya, di tengah-tengah. Jadi teman-teman masih ingat kan cara nempelnya? Digores-gores.
Oke, ini udah jadi, udah sedikit rapi bentuk gunung di tengahnya ini. Kemudian kita akan beri bolongan di tengahnya dengan menggunakan si ujung dari tusuk giginya. Gini, jadi kita akan kasih bolongan gigi di tengahnya. Supaya untuk memastikan nanti si aromaterapinya bisa masuk. Gitu. Hati-hati jangan sampai tembus. Gak apa juga sih kalau tembus. Tuh, terus habis itu kita gedein sedikit lingkarannya. Kalau takut pecah, goyang-goyang, pegang pakai jarinya. Tuh, pastiin lingkarannya membesar. Kalau udah kita rapiin, boleh kasih air sedikit. Gitu. Jadi kita buka lubangnya. Nipis. Oke. Oh, ternyata sudah besar. Oke. Ups, hati-hati. Oke. Sudah selesai. Kemudian kita masukin ini. Taruh ininya di tempatnya. Jadi deh. Nah, nanti kita tinggal pasang si incense-nya. Andaikan aja ini si dupanya. Kita masukin kayak gini. Oke, masukin pelan-pelan dari atas. Hup. Tada! Sudah jadi. Terima kasih telah menonton video ini.